dari cinta juga sama motor. Terus teman-teman kan ya banyak datang ke bengkel, terus saya jadi ikut juga sih, ikut kena virus motor tua. Menariknya gimana ya, nggak bisa dijelasin mas ya, karena ada daya tarik tersendiri untuk motor tua itu. Kita pengen naik walaupun motor itu sering macet di jalan gitu loh. Kalau di sini ya rata-rata dari Eropa, dari Amerika, Harley yang tua, terus kalau dari Eropa ya BSA, Norton, Triumph. Kalau sini ya mesin mas, rata-rata mesin. Kendala mungkin dari kalau yang tua-tua itu rusak mesti kebanyakan di pengapian. Ya kita kan punya teman-teman banyak, koneksi kita juga harus luas. Teman-teman di luar daerah juga banyak yang punya spare part. Tapi kalau terpaksanya nggak dapat di teman-teman itu, ya kita ambil dari luar. Di luar masih ada stok banyak. Aduh, karena itu nggak bisa ditentukan juga sih, tergantung apa ya, tergantung bengkelnya juga. Kalau pas rata-rata ya 2 bulan kalau yang agak berat. Kalau yang total itu memang bisa lama karena kita nunggu cat juga, nunggu krom juga. Tapi kalau yang ringan-ringan ya cuma sekedar pengapian ya cuma sebentar lah, nggak bisa ditentuin. Ya alhamdulillah kalau dari dulu ya dari Jogja, rata-rata dari Jogja, tapi dari luar juga banyak, ada yang dari Kalimantan juga ada. Kebanyakan rata-rata memang benerin mesin, dibikin supaya enak dipakai, terus ya diusahakan kalau nanti dipakai pas kita touring nggak terlalu banyak masalah ya. Kalau bisa ya tetap lancar. Bengkel juga pengennya mesti pulang balik lancar, itu kebanggaan dari bengkel sendiri itu. Apa ya kalau yang unik ya banyak sih mas. Kalau yang menjemukan itu malah kebanyakan rata-rata kita nunggu mas, nunggu misalnya belum ada spare partnya, kita pesen dari luar, itu kan nunggunya lama. Terus yang punya juga istilahnya apa ya, pengen cepet jadi toh, tapi ya nggak bisa ya, itu keunikannya itu. Oh, enggak mesti mas, itu enggak tentu juga, enggak tentu, karena kalau seperti ini kan bisa 6 bulan juga, bisa 4 bulan, bisa 1 tahun, ya tergantung lah. Kalau di motor tua, teman-teman bengkel kayak kalau di Jogja ya, tetap jawabnya nggak bisa ditentukan. Itu nggak bisa ditentukan karena antara satu dan yang lain itu kadang-kadang kerusakannya kelihatannya sama tapi berbeda. Itu nggak bisa ditentukan. Untuk merawat motor tua itu harus kita sering pakai, dipanasi ya minimal seminggu 2 kali lah itu. Terus ganti oli itu kalau kira-kira ya jangan sampai 3 bulan dipakai baru ganti ya jangan. Kalau bisa ya sering-sering dicek olinya udah masih bagus apa enggak itu.
Alamatnya di Janganan, RT 4, Panggung Harjo Siwon Bantul, Yogyakarta. Tepatnya selatan makam kerapian. Oh, silakan aja, main aja nggak apa-apa. Kita seneng kok kalau ada yang main ke sini. Banyak kok teman-teman yang kalau ke sini cuma kita nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol asik juga biasa. Untuk komunitas kalau di Jogja memang ada teman-teman dari MSI Yogyakarta, teman-teman dari Bajak Laut juga ada. Tapi untuk komunitas itu kita sama-sama lah, kita nggak pandang itu dari komunitas mana, yang penting kita akan kumpul, kita saudara, kita sama-sama cinta motor tua.